Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan sekitar selama 3 jam yang dilakukan tim penyidik Kejati Sumsel, EM, notaris di Palembang, dan ZT, bekas pengurus Yayasan Batanghari 9, ditetapkan jadi tersangka dugaan penjualan aset Yayasan Batanghari 9 Pemprov Sumsel berupa asrama mahasiswa. Kasipenkum Kejati Sumsel menerangkan, salah satu tersangka AS yang sudah meninggal dunia, bekas pengurus yayasan tahun 2015 meminta tersangka EM, notaris di Palembang, untuk menerbitkan akta pendirian yayasan. Setelah akta diterbitkan, almarhum AS menerbitkan surat kuasa kepada tersangka ZT untuk menjual aset yayasan. Karena perbuatan itu, negara mengalami kerugian sekitar 10 miliar rupiah. Bahwa telah diinfokan pada hari sebelumnya, tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti dan telah menetapkan 5 orang tersangka ya, dengan inisial AS, MR, dua-duanya almarhum, kemudian juga ZT, EM, dan DK. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tadi sebagai tersangka, ada 2 tersangka, yaitu tersangka ZT dan EM ya. Terhadap 2 tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kedua tersangka langsung ditahan di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang selama 20 hari ke depan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.